Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail wa yadhkuru smallah fi ayyamin ma'lumat. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min ayyamin a'zama 'indallahi subhanahu wa la ahabbu ilayhi al-'amalu bihinna min hadhihi al-ayyamil 'ashri faqsiru bihinna min at-tahlil wat-takbir wat-tahmid. Rawahu Ahmad. Alhamdulillah, selama berjumpa kubali dengan takyah dari ha sambung hok raikan haji cu yang ketiga dari kita panggil namanya haji dan umrah. Semoga jemaah-jemaah haji dan ibu bapa yang hendak gi buat haji tak kira tahun mana-mana dapat mengambil faedah melalui CD hak tayah ni dunia seterusnya di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Jemaah haji yang dikasihi oleh tayah, sudah kita faham dan geti berkenaan rukun haji semuanya ada enam perkara. Satu, niat. Dua, wukuf di pada arpah. Tiga, tawaf. Empat, sa'i. Lima, bercukur. Enam, tartik. Adapun wajib haji pula, satu, mabik di Muzdalifah. Kedua, melota hari yang ke-10 iaitu Jumratul Aqabah. Tiga, mabik di Mina 2 malam ataupun 3 malam. Keempat, melota 3 jumrah iaitu Jumratul Ula, Jumratul Wusta, Jumratul Aqabah pada hari yang ke-11 dan 12 bagi orang buat nafar awal, dan bagi kita semua kebanyakan hak goliknya kita duduk 3 hari, maka hari yang ke-13 kita pergi melotar hari hak mengesuk iaitunya selepas semayah zuhur hingga sampai jatuh matahari. Hari yang ke-13 melotar serupalah, iaitu Jumratul Ula, Jumratul Wusta, Jumratul Aqabah. Kama dia syarat-syarat melotar tu lagu mana, tak payah akan royak setelah lagi satu persatu. Hak comel dalam melotar lagu mana? Haa, tak. Ibu bapa yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, takyah telah berjanji dengan adik kakak kita semua nak royak katanya dalam cuk 3 ni takyah nak royak kisah-kisah, cerita-cerita yang boleh kita panggilnya pada arpah, boleh panggilnya mabik Muzdalifah,
Boleh kita panggilnya pula yang ketiga Mino. Kama dia kisah cerita tu lagu mana. Harap ibu bapa berperhati dan dengar wi molek. Iaitunya pada arpoh ni, arpoh-arpoh makna berkena. Tuhan sebut dalam Quran lita ta'arafu, supaya kita berkena-kena. Boleh orang kena kulit hitam, kulit putih, tinggi, rendah, tino jatuh, boloh. Seperti adik kakak hadok tengok di dalam gambar-gambar, tak kata gambar VCD, gambar gawat klik Mekah. Dok, banyak maknanya orang tak kira lah. Maka kita boleh kena habis serba bahasa. Nak tengok manusia serba bahasa, ada waktu kita buat haji lah. Kama dia kisah asalnya, iaitu Tok Adel dengan Tok Hawa duduk di dalam syurga. Dengar rekah ceritanya, Allah Ta'ala telah kata di dalam Al-Quran, hei Tok Adel dengan Tok Hawa, jangan muh duduk dekat dengan satu pohon kayu hok aku lare, yang kita panggilnya pohon kayu khuldi. Wala taqraba hazihi syajarah. Jadi maknanya Tuhan tu lare nak gi duduk dekat tak leh dah. Apa toh pasal nak ambil makan, nak ambil kecak. Terkedekan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah tahu mari dah bahwasanya akan adanya jadi begini begini gini. Allah telah letak takdir mari azali sedia kala lagi dah. Dengar reka ceritanya, syaitan iblis ni dia buat rupa satu orang tua gi berjumpa dengan Tok Hawa di dalam syurga. Sabit tu kalau dia bertanya, syurga mana? Pas kita duk ngaji mari dah, kata syaitan tak boleh masuk dalam syurga. Pas syurga mana? Hak tu ada dengan Tok Hawa duduk. Iaitu kita boleh panggil lah syurga di syurga dunia, iaitu di atas langit semasa tu. Karena kita telah maklum, kita tahu belakang dah, syurga hak sungguh sengotinya Tuhan akan beri masuk segala manusia dan jin hak beriman, iaitu selepas keraksin siap dah gitu gini. Kamu dia dengar rekas ni baik. Tok Hawa duduk main dalam keliling kala kawasan di dalam syurga sana itu. Marilah syaitan sana itu buat rupa orang tua, bawa tukak ngongik 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 berjalan. Masuk jumpa dengan Tok Hawa. Setelah dia bawa lah buah kayu hok upis dehe staka daripada pohon kayu hok tu helare tu. Bawa bekecek dengan Tok Hawa. Tok Hawa. Hei Hawa. Muduk buat apa sini? Nampak galik, nampak suka, nampak serenaknya. Di mana abe ade mung? Jawab di Tok Hawa, abe ade duk rumah. Lepas tu, lening aku nak royak kau mung ni, buah kayu ni. Buah kayu di dalam syurga semua ni ada belaka. Tetapi buah kayu ni lah hok sedap sekalinya. Tok Hawa bila dengar setan duk kecek lagu tu, dia mari cak kata buah kayu ni ya kena dengan sebab buah kayu hok tu helare. Lalu Tok Hawa kata, "Hai, saleh orang tua. Moga Tok Hawa je tak kena." Kata setan tak setan. Nah. Lalu itulah, "Hai, saleh orang tua. Wah kayu ni hak Tuhan lari dengan ambo. Meteluh kata ambo nak jamuh nak gitu gini. Nak masuk dekat Tuhan tak widah." Jawab di syaitan pula, "Eh Hawa, Allah aku rasa belako wah kayu di dalam syurga ni. Tetapi nak gi lawe wah kayu ni so toleh sedaknya. Manis lemak cukup kena."
Kalau mung tak makan agak bodoh lah. Dengan sebab mung duduk di serga, tak boleh makan wah kayu hak pisik sekali dalam serga. Ya panah. Syaitan bujuk daya dengan Tok Hawa. Tetapi alik Tok Hawa ya tak khabar. Kata syaitan ni mari nak main dengan dia ni. Begitulah kita semua adik kakak. Tak kata semasa kita buat haji. Tak kata kata masa kita duduk rumah. Syaitan mari asuk, mari cocoh kita ni panah. Macam-macamnya jadi. Dengan sebab tu kita ingat. Kalau buka daripada ajaran hak Allah, buka daripada ajaran hak Nabi, maka jangan gaduh percaya kecek pe daripada gulungnya siapa-siapa tak kata. Dengar rekah ceritanya, Tok Hawa bila masuk kecek lemah lembut, manis lebih manis madu lagi daripada syaitan, Tok Hawa pun jepuklah buah kayu kuldi sutih ni pelah boh dalam mulut. Kunyak-kunyak mamo telai tu kau. Berasa sedak sungguh dia bakali. Lalu tak bila dia makan setan peraih gi. Raihlah setan. Tok Hawa sani ingat kasih saya kepada abe ade duk rumah. Bawalah wah kayu sani wah kelek. Nanai bawa. Wah kelek. Ni nak oyak kata orang tino yang ada di hati ingat kepada tok laki. Bila boleh makan gapo gitu gini? Ah nak wah kelek kata tok laki. Wi tok laki rasa kecak ratik. Yang kita di hari ni boleh makan tok laki itu pula jauh sak parak tak ayah kata. Nak ingat ke bini. Kalau makan ni slow, ni slow sore kita ya. Kalau niskape sore kita ya. Tak ada kata hai wak niskape so berletung panah. Amun wak klik bini, wak klik gitu gini tak ada. Ini perangai kita orang jatuh berlainan dengan perangai orang-orang tino. Dengar rekah ceritanya, mana kalau Tok Hawa tu bawa klik, abe ade pun nampak kata Tok Hawa tu bawa wah kayu kuldi. Wah nyomurih. Ah, dak. Nyomurih hei Hawa wakpo boleh mu pandai-pandai dok gi getuh amai. Wah kayu ni kita tahu dah Tuhan murih, Tuhan larang, Tuhan gitu, Tuhan begini. Amboh nyoba tak kira lagi. Lepanya kata ku tak Hawa dia. Lalu pun Tok Hawa ni ya pandai. Yang ngaji sains teknologi. Dia tahu kata abe ada nak murih dia, dia rasa abe. Abe ada. Allah, wah kayu ni hak ambo makan ya Allah. Tak ada dah nak banding wah kayu dalam serga. Yang paling sedap, paling lazat, paling gitu, paling gini. Maka ambo sendiri rasa dah abe ada. Abe rosak tah pala berang. Rosak mai ikut belakang abe. Tok ada hak panah nak murih marah pada Tok Hawa. Sejuk supeng air dalam buyung. Pasal manisnya kecek pe bini Tok Hawa terhadap dia. Ha kalau gitu mung kecak dah. Mung rasa dah. Oh, sabik Tuhan murih kita tak sibuk mak kita makan pun sedar sung abe ade. Tok ade pun selalu perih upe sute lah buh dalam mulut. Tak kalau buh dalam mulut Allahu taala royak kepada malaikat Jibril. Hei malaikat Jibril, bangak-bangak muki cekil. Cekil tekok. Tu ada tu. Jangan biar tu lah. Malaikat beruk. Kak. Oh, nak telai apa tak leh. Nak kahat apa tak leh. Gak. Tu. Jawab di malaikat tu. Kih. Gapa kih kahat. Nak kahat wamu aku dah lekat. Mu petai. Nak main gitu. Di antara Tok Ade dengan Tok Hawa. Lepas gilah mana kalau lepas duk lekat lah ni. Batal lekung kita orang jatuh ni. Ni asal buah khuldi.
hok melekat pecik di tok kita hari tu itu tok ada. Ni ni. Nak nak orang okay, dak ada laka ni batan lekeng. Tapi mujo besarlah kita orang jatuh nyom melekat di pege di tekok ni jadi batan lekeng. Wapo karano bisonyo buah keldi hok Tuhan larang. Tok hawa makan tadi telah belu turun gipah le perut. Maka dengan sabak bisa buah kerdi hak Tuhan murih orang tino anak cucu tok hawa dari ni pada daripada orang tino nak nak orang sebulan sekali marilah darah he darah he darah he ni gapoi buah apa iaitu asal buah kerdi hak tok hawa makan. Anilah tak ya kata mujo sekali kita orang jatuh tak telah turun. Kalau kita telah turun malaikat tak mari pecek gak cerak sebulan sekali kena cari tukik. Cari tukik tak ada tukik pun pasti apa nyobocor sebulan sekali pun orang tino juga orang tino tak apalah buh whisper wisdom nama tepat lagi orang tino kita orang tino tepat kerana berah nyeteng tukik itu kan berjalan payah gogek-gogek-gogek. Ini yang panggil hikmah yang Tuhan lari. Allahu Akbar. Mana kalau begitu Tuhan kata hei tu ada dengan tu awam tak boleh duduk dah sini mu nak duduk sini tak boleh dah dengan sahabat mu degil mu kerah perut mu tak dengar hak aku lari. Kalau gitu ih bitu mu kena turun dah terkedekan Allahu Ta'ala dengan rekah ceritanya melekat ambillah tu ada dengan tu awam waktu turun di atas dunia. Moga Tuhan doa ya dah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku nak jadikan manusia di atas muka bumi, Tuhan kata. Untuk jadi khalifah. Gapo khalifah? Mujo gati royak hukum hak aku. Hak aku royak hukum bini gini gini gini, dialah mujo royaknya. Di sini orang panggil Rasulullah yang terima hukum daripada Allah Ta'ala. Tapi tak kala Tuhan kata aku nak jadikan manusia di atas muka bumi, jawab di puak-puak malaikat lain, tosalah Tuhan, tosalah jadilah manusia. Di atas dunia manusia ni jahat. Hak jahat itulah. Dah. Apa? Manusia ni bertumpah darah, berkelahi balah, bubuk sakolah, gapo macam-macam. Tuhan kata baris aku nak jadi mung tak tahu apa tujuan hikmahnya. Akhir rekahnya melekat waktu rung di waktu malam. Tu ada duk lain, tu awa duk lain. Sama-sama tahu duk mana? Kata setengahnya tu hawa duduk di Judah. Sabik tu setengah orang pergi ke Mekah, duk pergi ke Judah, jalan ke Judah. Berapa duk pergi tengok bekas kubur Tok Hawa. Kata setengah. Ah, tak. Kamu dia kata setengahnya pula, Tok ada jatuh di India. Jatuh di India. Pah dua-dua ni, tak tahu. Tak tahu negeri mana, kampung mana, tempat mana, dah musim ligak dah. Mana kalau begitu? Di antara tu ada dengan tu hawa duka cita, rusing, tak ada arah nak royak. Bila dia teringat tu ada teringat ke tak hawa, dia kecek di tangan dia. Bila dia kecek di tangan dia, dia nampak rupa tu ada duduk di tangan. Tu hawa nampak di tangan. Alik tu hawa pun serupa juga. Pas mana kali gitu kecek eh? Tu hawa, hawa munduk mana? Yo ya lama duk ni gini padahlah padah luah ada bukit. Lepas tu pula nya tak tahulah kata tempat nama gapo tak tahu lagi. Ah pamo pula mung ambo pula aku ni duk tak tahu gitu begini Allah. Di antara celah tu bubung. Bubung tak rosak metu tak ada mai pecik aku te 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 dak. Eh tak ada mai totot totot dak. Bila ingat kecek nampak di tangi. Ada alik tu ada nampak tu hawa alik tu hawa nampak abe ada dia i ah bubung prok gi temung di hari jumaat di pada arpoh hok kita panggil pada arpoh ni
iaitu Tok Hawa duduk di bukit Jabal Kubis. Tok Hawa duduk di bukit Jabal Rahmah. Jabal Rahmah ya bukit yang ada nampak putih. Apa panggil apa panggil cie putih di batas bukit. Tok Hawa duduk situ. Abi ada duduk jalan keteng tengah padan. Lalu terbang tangan. Tok Hawa terbang ipi yo duduk jalan tengah padan kelik-kelik-kelik tu. Arak kelik-kelik jalan. Nampak sekali sepengabe ada aku. Tinggi-tinggi katalah. Alik tu ada pula terbang kelih kena ita. Ipiyo duk tah bukit bercakung tu. Sekali-sekali nampak supaya adik Hawa ku. Ni kita rasanya kita semua waktu kita buat haji duduk di Padi Arfah. Rasa-rasa kita. Walaupun kita duduk sini rumah lagi lah ni pun, rasa kita duduk di Padi Arfah. Berjalan Tok Hawa apa? Duk tak bukit mengakak tu gong. Tu ada di padang pun jemur mari. Bila dekat perut mah peluklah kasih saya tinggal mari lama mana di antara tu ada yang tak tahu. Peluk di situ panggil Arfah. Gapa Arfah mana berkenalan di antara tu ada dengan Tok Hawa. Berlakunya hari bertemu di antara tu ada dengan Tok Hawa ialah hari Jumaat. Sabit tu hari Jumaat, kalau khemak pun hari Jumaat. Bakit pada kubur, mula-mula bakit pun hari Jumaat. Dengan sabat tu seminggu sekali, Tuhan suruh kita beripung semua semaya Jumaat. Tu dia ibu bapa. Ni makna pada Arfah. Ibu bapa yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semasa kita duduk di pada Arfah, perdu tak kedai kalau kena peluhnya gapo nak sapu boleh kedak daya. Jawabnya hukum boleh sapu. Ambil kain ambil sapu muka. Ni wak contoh ni. Sapu muka, muka peluh, muka panah. Katalah kadang-kadang di Mekah dia panah, kadang-kadang dia mai sejuk. Kita usah peluh sapu lagi. Tapi hukum kata bos sudah musapu mu tengok bekas sapu tu. Bekah mu sapu mu tengok ada kedak luruh, ada kedak lekat bulu. Perdu tak gede kalau mu sapu berang nyot cabuk bulu kening sorak lekat di kain, maka jawab hukum secupak berah kena bayar. Secupak berah kena bayar. Kalulah perdu tak gede dua orang hok pesannya lekat di hok kita sapu ni. Tak, ha dua cupa. Kalau tiga orang duk sapu berang sapu. Sapu gila lekat tengok bulu. Tiga orang, empat orang, lima orang ikut, maka jawab hukum seekor kambing kena bayar deh. Gapo mana bayar deh? Bayar kesalahan kita. Apa tak ada sapu? Jawab pongoh. Tak boleh sapu? Jawab boleh. Bukan tak boleh sapu, nak sapu-sapu. Sapu sama sapu. Tak ada apa. Tapi kalau kedai lekah, supaya garu. Garu berang, merata garu. Boleh tak garu? Boleh. Tapi kalau luruh bulu, jaga-jaga. Mereka kata, siap nak sapu peluh, tak boleh, tu tak boleh, ni tak boleh. Ya banyak orang tanya, tak ada ya. Di bawah tiak ni. Amo tak sebuah air bau air pot tak leh. Tapi amo nak gonyoh dengan tawah. Nak wilah belengah, wilah hapok sangat. Boleh ke tak tawah? Moga tawah tak bau gapo. Jawab hukum tak ada apa boleh. Ya hukum larinya bagi bau. Bau sedap, bau apa tak leh. Kamu dia tawah tak bau gapo. Untuk nak menahir ke tubuh kita dah peluh dan sebagainya. Boleh? Tak ada apa? Tak. Habis. Ibu bapa yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Waktu kita duduk di Padi Arfah hari yang ke-9, moga tak ayah di royak dah Nabi kata, khairu du'a yaumi Arafata. Sebaik-baik kita nak minta doa dalam setahun sekali tak ada dah nak gelawai. Nak gelawai raja segala hari
ialah hari duk di padang arpah. Dengan sahabat tu bo kata pak nak masuk waktu zuhur, kita pergi ambil air semaya siap. Sudah ambil air semaya siap, ah hari bel zuhur. Maka sepatutnya tak payah royak dah lah. Tak, sebelum kita nak semaya, sunat baca ketebah dulu. Bukan ketebah semaya, ketebah pada arpah nama dia. Padbo sudah semaya zuhur siap, ada setengah semaya asar selalu, ada setengah semaya zuhur saja. Asar suku hok ni ikut demo. Tak payah saya kata apa. Maka kita niat wukuf. Saja aku wukuf di pada arpah karena Allah Taala. Batu masih duduk. Mengduduk aku duduk, mengduduk aku duduk. Kalau boleh asing jatah betina, hok tina duk cara puak tina, hok jatah duk cara puak jatah. Hok ni paling comel, paling molek. Batu doa apa? Masing-masing baca doa. Ambil surat, ambil surat. Surat tak dapat. Hok ni lah kita ingat dalam hati. Bawasa surat hok kita baca di pada arpah ni. Iyalah satu hari kita nak-nak orang kena baca pula. Surat hok kita buat amal baik, amal jahat di atas dunia. Moga kita di hari ni nak-nak orang telah maklum gapo gerak geri kita roki hati di surat. Surat di atas kebaikan kita dan kejahatan kita. Maka kita baca doa di pada arpah. Teringatlah dalam hati kita nak-nak orang. Bawa sos kaki aku di pada masa kaki kena baca surat lagu ni lah. Nak-nak orang baca. Hah? Maka dengan molek, tak payah nak tarik sekali-sekali doa di pada arpah dan zikir-zikir nama dia. Iaitu zikir yang pertama, astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Rabbi fili wali walidayya. Berapa tu? 100 kali. Sabit tu wasbah jangan lupa. Wasbah lupa jangan lupa. Kalau lebih daripada 100 alhamdulillah baik. Sudah waktu 100 kali dah. Yang kedua pula, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mul la syarika lak. 3 kali. Pamari pula, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahil hamd. 3 kali. Paham lagi pula lepas tu, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. 100 kali. Dia mau kata aku lemah belah-belah dah. Jangan lemahlah. Jangan lemah. Kita pergi Mekah tu tangga rumah dia lagi dah. Niat nak banyak buat amal ibadat, banyak hak tu, banyak hak ni. Karena telah maklum kita duduk di Mekah semaya sunat 2 rakaat. Boleh pahala 1000 rakaat. Bukan kita pergi Mekah ni tujuan nak makan sedap. Nak tidur sedap. Oh, aku pergi Mekah sedap sungguh. Oh, tidur sedap. Lepas tu makan sedap. Bukan tujuan kita situ. Moga kita tinggal rumah tangga kita serba-serbi. Lepas tu pergi Mekah dia sedap hal lepas tu. Jangan buat apa. Amal naknya yang sedap, alhamdulillah. Segala amal yang sunat aku boleh buat. Hak wajib sama telah. Zikir tu, Quran aku boleh baca satu kotak habisnya. Tu. Hak ni hak tujuan kita. Apa lepas pada tu? Mari pula yang kelima kita baca. La haula wala quwata
illa billahil aliyyil azim. Ashhadu an la ashhadu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. 100 kali. Eh, banyak hak rata. Ada ayat dak? Ha, dak. Bah mari pula abih hak tu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha huwas samiul alim. 3 kali. Bah mari pulaknya baca petiha. Ambil di bismillah. Alhamdulillah hingga tu waladdallin. 3 kali. Bah mari pulaknya kita baca kul huwallahu ahad. Mula di bismillah lah. Baca kul huwallahu ahad. Berapa kali semua hingga tu? 100 kali. Ha. Hal lepas pada tu yang ke-9 selawat ke Nabi. Selawat ke Nabi ni 100 kali ikut kita nak selawat pasal mana. Tetapi hak Imam Ghazali telah kata selawat hak Nabi selawat ni dapat pahala yang paling banyak. Iaitu selawat bunyi gana dengan molek sallallahu wa malaikatuhu 'alan nabiyil ummi wa ala alihi wa alaihi salam wa rahmatullahi wa barakatuh. 100 kali. Boh habis hak tu baca doa sekali. Doa ni Allahu akbar panjang doa ni. Tapi tak payah katanya haraplah kita semua buku doa, bacalah doa gapo yang kita nak minta dengan Tuhan. Kerana telah maklum, telah maklum bagi kita semua nak-nak orang, tak ada dah hari arpoh sebaik-baik doa nak minta. Minta lah. Nak minta gapo ikut. Tapi sebelum nak pergi minta gapo-gapo, jangan lupa bismillah dulu. Habis bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim. Habis alhamdulillahirrahmanirrahim, selawat kau Nabi. Lepas tu minta. Ya Allah. Orang ni nak minta bahasa Jawi. Orang ni nak minta bahasa Thai. Kau bila. Kau dan turun ke Allah Ta'ala. Kita bukalah dada kita kesalahan kita dengan Tuhan. Tiak tangihlah kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Waktu kita, kita duduk di padang arpah. Doa we banyak. Minta lah. Satitik air mata yang kita tubik kerana Allah. Di atas kita mengaku kesalahan kita dengan Allah Ta'ala. Maka mudah-mudahan air mata ni buat tepih kita daripada api neraka Allah Ta'ala. Kalau ambo baca doa bahasa Arab ibu apa mengiling lebelai lah panjang. Lepas tu hak molek-molek sekalinya puak-puak tak seh, semua tak kata tak seh pia-pia pun. Dekat-dekat nak mengorek kita peripung lah orang yang ramai-ramai. We kita baca doa sore, orang nanti turut kita. Ah, dak baca hak bahasa Arab sekali. Tapi kita baca, we demo turut. Lepas tu minta lah. Kerana doa dekat jatuh mentari, sangat Tuhan terima. Ibu bapa yang dikasihi oleh takyah semua. Waktu duduk di padang masa lengoh lupa, kita lengoh. Upamanya duduk baca lengoh. Tak ada orang nak ayak lengoh lah. Surat doa ni ibu apa ni. Alik kajik ayah bagi sesiap ada surat doa ni. Kita nak kata teka. Eh, ada apa? Tak ada salah apa dalam hukum. Alalah lengoh weh, muka surat boleh kau keping. Doa tu, doa ni. Kita mari. Duk nyata. Berasa lengoh. Nak belunya. Ha, belunya. Tapi ingat atiklah kat orang lain tu. Pasal lengoh, weh, belunya ustaz. Kalau orang tak dapat kita maaf dia, aku nak belunya sikit. Waktu kita duduk di padang arpah, uji macam-macam. Setengah orang buat baca sekerat, buat jenera. Jenera lah. Nyak. Krrrr. Setengah orang buat di padang arpah. Setengah orang buat. Bismillahirrahmanirrahim. Betul.
Tak ada apa, tidak. Kena. Jangan kita kata ke demo. Tak payah duduk pesan mari dah. Di dalam masa kita buat haji, jangan duduk peduli hak orang. Macam-macam daripada arpa. Setengah hari juga, isap rokok. Allah, hari yang mulia, hari yang baik, duduk isap rokok daripada arpa. Setengah-setengah ulama hukum kata haram. Dosa mung isap rokok daripada arpa. Karena mung tak mulia kepada perkataan Nabi. Tak ada dah tempat yang paling mulia di atas dunia. Ialah dalam setahun, hari arpa lah. Allahu Akbar. Sabi kamu harap kita semua waktu duduk di padang arpah. Janganlah isak rokok. Lapar air makan, minumlah air. Kering tekak nak makan, nak makan lah. Rokok jangan isak. Poso rokok. Doa. Habis doa dah tak dibaca. Hah, ulai ke lain. Duh, tak ada agak lain dah. Habis air semaya. Haji ambil air semaya. Pihak mana baru kita boleh berhenti? Jawabnya bila jatuh matahari pada hari itu. Jatuh matahari hari itu pula. Dia panggil malam raya. Apa tu mengorek dengan isya? Nabi kita Muhammad SAW dia tak pergi semaya. Tak ada semaya daripada arpah dah. Nabi niat jamuk takhir mengorek dengan isya. Nabi semaya di Muzdalifah. Allahu Akbar. Apa tu bolehlah kita tu lepas ngorek kita nak sipir belah-belah bagi kita muka tak seroyak sipir weh nak berakat pula kita ni berakat gi kana ha pakat nak gi Muzdalifah ha pakat gi oh sah naik kereta tersengah gi berjalan gi dak kira siapa pulaknya kita di Muzdalifah muka Muzdalifah ni dia panggil wajib bagi haji. Kita pergi siapa pak masuk kek di pada Muzdalifah. Maka kita niatlah. Niat dalam hati. Saja aku mabek di Muzdalifah. Kerana Allah Ta'ala. Nak pergi buh wajib tak ada apa. Wajib bagi hajiku. Kalau kita buat orang, bagi orang tu. Katalah. Tak duduk di Muzdalifah. Kalau dia duduk di Muzdalifah. Cari tempat duduk masing-masing lah. Tengah padai. Kalau sejuk Allah. Tak ada orang nak royak sejuk. Sejuk tak ada orang nak royak kalau sejuk. Mungkin tengah padai klik-klik. Tak ada biar-biar duduk bawah kemuk. Bawah gapa tak. Masing-masing duduk. Inilah nak royak ke tanah airnya. Haji ni kelakuan yang hina. Daripada segala agama. Dalam agama haji lah kelakuan yang hina. Baik pada pakaian, baik pada duduk. Allah berselerak tarak. Tak kira lah. Tapi hak kita duduk, orang betina beripung cara orang betina, orang jatah cara orang jatah. Ajarlah kitanya masalahnya. Tak ada tupai mengaku dah. Kita ingat bahasanya kelakuan haji, ialah kelakuan di pada masa hari kemak seksa. Ibu bapa, cik-cik orang. Di Muzdalifah, wajib haji kita kena niat. Tetapi di dalam kawasan Muzdalifah ada dua tempat. Kalau ni tanya tak sah. Ada satu dia panggil Mash'aril Haram. Tuhan telah kata di dalam Quran. Fa iza afatum min Arafatin fazkurullah. Bila muslesah sudah di pada Arafah, mung berakat mari duduk di Muzdalifah, maka paling banyak fazkurullah, mung kena ingat kepada Allah Taala. Bacalah doa. Buat tu baik. Surat dia kata tekak dah, buat tu baik. Dia buat siap-siap dah dalam ni. Dalam ni siap-siap dah hamba tak kena buat. Tak ada kena royak kata doa baca gapo-gapo. Tengok siap ni doa di tong Muzdalifah. Ni doa ada siap-siap. Sakut tekak. Tak usah ada malu. Nak pergi ngapa nak ingat. Boh nak ingat. Itu dia. Kamar dia di Muzdalifah ada dua perkara. Satu yang panggil Mash'aril Haram. Fazkurullah indal Mash'aril Haram. So. Dan yang kedua,
dia panggil Wadi Mahsyar. Gapa Wadi Mahsyar? Iaitu tempat yang Tuhan turun bala. Hak Tuhan sebutnya Alam Tarakai itu. Hak kita nak baca Alam Tarakai fa fa'ala rabbuka hingga suk tu. Iaitu kisahnya Raja Abrahah di negeri Yamen, Raja Kapil. Duk negeri Yamen. Dia duk tahu dah kata di Mekah orang duk pergi ramah-ramahnya waktu ada Baitullah. Kali itu Raja Abrahah di negeri Yamen, dia niat tak baik. Niat tak baik, dia suruh rakyat dia beribu orang suruh pergi punggah Baitullah. Lepas tu ambil Baitullah semua, buat kelip mari tak negeri dia. Tujuannya nak pergi orang pakat pergi di negeri dia, negeri Yaman. Kita nak panggil Yemen-Yemen tu. Ah, tu dia. Botibogilah naik gajah. Muak gajah-gajah 1000 ekor, orang 1000 orang. Siapa di tempat tu? Allah Taala waktu turun ayat Alam Tarakai. Maksud ayatnya dia kata, "Hei burung. Burung ni setengah panggil burung layar. Burung layar lah ni dia mau duk nok ni. Duk nok ke buih dia, duk nok penama nak wow bak. Rada dah berang tu, berang katolah. Ah duk berik, hak duk wase. Kalau berang tak apa, berik. Hak ngepek buih tu tak sei. Ha, dak. Jadi maknanya Allah Taala kata, "Hei burung layar, kita buh burung layar lah." Muga burung ni setengah ulama macam-macam kata. Burungnya kecil. Bawa anak batu min sijil daripada dalam neraka nama sijil. Ah, mugi ambil anak batu dua tai, buh di mucung musutai. Anak batu hala ke? Besar keliking. Sutai lagi mung tak di kaki mung. Patu bila mung tubai mari betul dengan puak ni, duduk di Wadi Mahsyar nama dia ni, hah maka mung tahulah tarmihim bi hijarah. Mung tahulah anak batu. Maka burung awuh mari. Berapa ekor awuh hari tu? 1000 ekor. Muga gajah 1000. Orang pun 1000 hak duk tak gajah. Tuhan kata tarmihim mung tahulah anak batu tu. Burung geti dengar hak Tuhan kata. Perlu tahu. Tahu anak batu hak di mucam kena di palore. Temu batu tu hari ke sebab jubur tahi. Sute anak batu pula hadok kaki. Tahu hei burung tahu. Tahu di atas palore raja. Temu. Maka Tuhan buat banding di atas orang hak niat tak baik. Tuhan katanya ka'as pemak kul supongnya daun kayu hok make di ulak hacu lebo mapuh bilicin patah kata ana tinggal seko hok seko tu jangan mu tahu wia klik ojak ke raja dia tu kama ya betelenya molek berlaku nyo hari tu adik aku burung tahu anak batu dengan puak-puak hok naik gajah ni bo molek dengan nabi kita beranak iaitu nabi kita beranak malam senang dekat dengan subuh. Lepas tu pagi esok hari senah berlaku benda sana. Sabit tu nabi kita, dia panggil beranak nabi kita taung gajah. Tu cerita dia. Pak hok seko sana tu. Hok seko lagi ni, oh paling gajah ketung lopak kelik. Lopak kelik ngadak raja dia Abrahah. Ampun tuanku sembah patik harap diampun. Aduh kecek malik. Ah, royak cerita gini. Burung tubai perang. Burung tubai turuk. Royak boyo royak cerita habis dekat pada Raja Abrahah dia. Kejadian lagu ni. Sudah habis burung tu jetik perang. Weh. Jadi anak batu pelah lagi jatuh tak pala pemuruh turun sepatai. Batu pelah sutil lagi tak tak gajah mapo. Ning nak ajak tanya orang niat tak baik. Sabik tu nabi lari kita semua matlah kita nak gi ngenak orang. Niat dalam hati nak hasad deki tak leh dah.
Al-hasud la yasud. Nabi kata. Sabi itu jangan sama sekali kita niat nak asak deki kau orang. Itu dia buat apa? Waktu kita duduk di Muzdalifah. Kama dia semasa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam waktu dia duduk di Muzdalifah, bila boleh dah setengah malam, dia panggil Saidina Umar. Ya Umar, ta'al, ta'al. Itu kecik Arab. Ya Umar, ya Habibi, ta'al. Cina mamagi. Dengar rekan Nabi kata, hey Saidina Umar, mu ambillah orang hok gagah-gagah, hok kuat-kuat, tak kira jatuh tino, gi melata dulu. Gi melata dulu. Pas sudah melata, nak cukur rambut selalu pun boleh. Atau apa sudah melata, nak klik kita awas selalu pun boleh. Pasti kau cukur di Mekah. Jadi maknanya pria tu Nabi suruh. Suruh Saidina Umar ajak puak muda-muda hok gagah-gagah pergi melata. Tetapi Nabi kata, untuk aku sendiri, aku nak tidur sini. Aku nak semaya subuh sini. Patu pia hok tua-tua, hok lapih torok-torok Saidina, mana-mana Saidina Abu Bakar ke pia ikutlah hok torok-torok tu. Ha, mari duduk sekali dengan aku. Lepas subuh, lepas maya subuh, kita pergi jalan kaki, masuk pergi melata juga. Di sinilah ibu apa nak oyak tanya pia tu hak Nabi suruh. Patuh pia ni hak Nabi buat sendiri. Maka hak ni ikut di kita nak hak mana-mana. Hukum tu hewi bebas. Wi bebas bagi kita. Nak melata pia ni hak Nabi suruh. Nak gi melata pia ni hak Nabi buat sendiri ikut kita nak. Tapi ikut kita nak jangan duk turuk hawa nafsu kita. Tak payah kata waktu kita duduk Mekah, waktu buat haji, kena turut. Tak seh. Moga tak seh, terlebih tahu. Kata orang pihak mana ramah. Moga tempat melotai buat apa, habis ranjah tetina. Lebih-lebih lagi melotai hari yang ke-10. Haa. Habuhlah kita ni. Kita boleh melotai belum subuh. Tak ada apa. Orang ni lepas semai subuh baru nak pergi melotai. Tak ada apa. Moga hukum lota ni luah panjang. Tapi kalau lambat game lota, lambat suklah haji kita. Nak wis suk haji kita nak banyak game lota. Buat sudah melota siap, ha boleh dah kita niat tahlo. Gapo di tahlo? Niat cukur rambut. Jangan guting nah rambut, jangan saya nah. Rambut kita walaupun tak biasa cukur. Aku nak cukur gano palaku butuh. Wal butuh sini, wal sini. Palaku sepengah buah pau, butuh pau macam kata lah. Jangan dikira. Kerana Nabi kata, sebaik-baik bagi kita orang buat haji, cukup. Muhallikina ru'usakum. Nabi baca doa. Nah. Ya Allah, apunlah dosa-dosa, ya Allah. Orang yang cukup rambut. Tak. Orang yang bercukur rambut, Nabi doa. Kali gitu maknanya, kita jangan saya. Siapa dia, hak niat tahlo dengan cukur, orang ni masuk dalam doa, hak Nabi. Lepas tu, puak sobat ramai-ramai. Ya Rasulullah, orang yang ruting, Rasulullah. Orang yang ruting, ruting. Sekali tanya, Nabi duduk dia. Nabi tak jawab. Tanya pula kali kedua Rasulullah, orang hak uting hak tak si cukur eh. Nabi duduk dia. Tanya kali yang ketiga baru Nabi jawab. Katanya, ha ataupun orang hak muja guting. Jadi bunyi cerau. Sampai itu jangan saya deh pakat cukur. Ah gila kita melata lah. Berdarah di tapi come waktu nak melata. We are do ice my ye. We ada ismaya, ambil ismaya siaga. Tiba-tiba ketuk bobak-bobak kok jalan awak gano dah kita ambil dah. Kok jalan air tak ada. Air tak ada. Kita ambil dah waktu mana Malaysia dah. Patut gi berdara. Gi siapa? Ha kena niat nah. Kemuga wajib ni. Niat gano ha tak nak buat contoh, ambil nak batu. Ambil nak batu lalu ya. Anak batu ni kita kutik di pada Muzdalifah noh. Sunat kutik anak batu nah. Anak batu ni tak kira retina walaupun ada tok laki sunat dia kutik.
Hak tok laki sendiri sama telah. Nak-nak orang Nabi suruh kutip belaka tak kira siapa dia. Kutip anak batu alah halu. Pasal-pasal kelik ni. Pasal telunjuk ni. Pasal kelikin katalah. Ah bukan nak bersangai ni aku sudah pegang gang botai hapsal kok ah dak halalu ya susuk besar sekahat tunjuk ni besar tu boleh butangi ah butangi besar ada kutik batu sunat basuh anak batu tu kutiklah boleh berapa pe ikutlah nak boleh berapa puluh hutik 400 hutik pe ikutlah kutiklah kalau boleh ah waktu kita duduk di Muzdalifah patu bila kita nak pergi mata sunat basuh. Apa tujuan basuh nak tahu kata batu kedap. Mu kena kamu golai ke. Ha sungguh kata hukumnya jangan basuh. Hak kata jangan basuh sekali cerak kata batu. Bila dak wawih di hati sunat basuh kotak-kotak gosok-gosok. Apa nak bercerak kata batu sungguh. Takut nak kena mugolai. Ha dak pagi dia belarat. Waktu kita nak melotan ni buat apa? Ingat molek nah. Hak ni tak saya tahu lah. Tak saya tahu. Moga di tempat melotar namanya Jumratul Aqabah ni, dia bagi kek. Satu kek tanah haram. Dua kek tanah halal. Tanah halal maksudnya tanah mino. Lepas tu syarat kita melotar duduk di tanah mino. Lo ni Masya Allah tempat melotar luar. Lagi pula panjang tempat melotar tu. Luar. Panjang tak ada orang royak. Pak kita pergi masuk di rapat. Moga syarat melotak ibu apa? Satu dengan anak batu. Kalau air semaya ada tu comel. Pak kita orang jatuh waktu nak melotak akik lebih tinggi. Sunat akik lebih tinggi. Sekiranya orang duduk di rapat kita nampak lebih tiok. Padahal bukan sedang lebih tiok. Kita ada buku bag ni. Duduk kain ehrer bag ni pakai. Tapi akik lebih tinggi. Ha ni ah. Saja ku melotak Jumratul Aqabah. Yang wajib bagi hajiku kan Taala bismillahirrahmanirrahim tahu cuti ada akik tinggi pegang melata begitu peh atau tak sah nak lagu ni akik tinggi bagi kita yate orang Cina akik tinggi sekadar kebe semaya ni negeri Cina bismillahirrahmanirrahim pegang tu pula syarat dia jangan wit no dinding dinding putih lagu ni. Dini dia putih panjang. Panjang buat gedut-gedut sikit pasal dia lah. Nak bicara tempat mata. Jangan we kena dinding. Dalam muzahat kita Imam Syafi'i dua. Satu, jangan we kena dinding. Dua, jangan we kelecak tu baik luar. Hak kita program, bismillahirrahmanirrahim. Sudah niat, we masuk dalam lubang tu. Alah, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan yakin tujuh butir kita melotar. Dengan yakin. Cerak tujuh butir. Eh, hak lebih sutir ni buat pisik eh. Buat pisik sutir. Jangan. Karena hukum tak ada hak pisik. Tujuh butir dengan yakin. Syarat melotar tanah mino hubung gila. Jangan kita kena tia dalam mushab mishmain kita. Kita masuk dalam lubang. Maka di sinilah anak batu tujuh butir ni ibu apa? Bila haji kita Tuhan terima, maka dia panggil anak batu inilah jadi saksi untuk haji kita. Dan anak batu inilah juga buat kata segala pitu-pitu neraka yang tujuh. Ini kelebihan orang buat haji. Sebab itu bo sudah melotar siap ibu apa baca doa. Doa yang bo nak tarik supaya ibu apa dengan molek. Mudah-mudahan ibu apa apakah perhati. Ni panggil doa. Bu sudah melotar pak jangan dik kok lain. Adak kok kiblat. Akik tangi baca doa. Doa bunyi gana. Allahumma Rabbana taqabbal minna wa afina wa'fu anna. Allahumma tawaffana muslimin wa ahina muslimin. Wa alhiqna bis salihin. Itu ya doa hak paling pandak. Ada ya doa tu ada dua. Satu doa melotar. Lepas yang kedua doa sudah melotar. Kalau kita tak ada nak main lagu tu,
sudah melata baca doa. Saya suka kuih doa sana. Kali ibu apa bahasa balik dengan lidah nak baca bahasa Arab. Minta betul-betul, ya Allah, ya Tuhan kami, engkau terimalah segala amal ibadat haji-haji kami ini. Dan engkau ampunlah dosa-dosa kami. Ya Allah, bila masa Tuhan nak mati kami, di mana tempat tak kira mati dengan Islam, dengan Muslimin. Kalau tak mati lagi, we hidup dengan cara Islam. Ya Allah, ya Tuhan kami, hubunglah diri kami dengan segala amalan-amalan yang soleh. Tu doa yang kita minta pasal jawi. Pami tak lagi panjang setara ni ke? Abah tu bos sudah melotak siap. Tak, nak cukur selalu, tapi cari tempat lah. Cari tempat. Cari tempat melotak. Cari tempat, tempat nak cukur rambut tu. Sama ada tempat kita duduk. Bagi orang Tino, selok kain. Ambil gutingnya. Ada ambil gutingnya. Guting, orang Tino yang sunat guting. Guting ni, saja ku tahlul ihram hajiku kerana Allah Ta'ala. Lepas tu, bahawa sudah berah guting, tahu rambut di tempat dia. Baca doa, hak guting rambut pula. Ada saku ku doa, Allahumma ja'alli bikulli sya'ratin hasanah. Wamhu biha warpa' biha darajah. Itu saku kure. Ya Allah, rambut-rambut ni jadilah kebajikan. Satu orang, satu sepuluh kebajikan tangga bawah, ya Allah. Kata je lah. Itu doa ibu apa. Kamu ya doa ni ibu apa, jangan rusing. Allah berbuka apa? Allah banyak doa panjang-panjang. Aku tak ingat doa, tak boleh pergi Mekah lagi. Hei. Ambo dah wayak dah doa ni ibu apa. Kita pandai bahasa mana baca lah. Ibu apa dikasihi, habis dah cara-cara bak haji. Lepas tu, mari duduk senang dah lah. Tak, bila kita cukur rambut dah, wear tu baik kain herai. Boh lah baju nak buh haji penama pada kau. Tapi hak tak boleh lagi tu helare. Walaupun ada bini nak naik uta, tak boleh lagi. Hawa apa? Kerana haji mung tak tawah lagi. Haji mung tak se'eh lagi. Baru duduk di cukur rambut baru. Ni yang panggil wagi uta. Ada uta nak naik tak boleh. Sabik haji tak sudah. Pertu tak kede, pia-pia tak kata. Nyogi naik uta. Muga uta aku nak terang naik uta di mino. Muga wagi bini ni. Jawab hukum kena bayar uta sungguh sekor. Hah, tu lah habis licin duit. Nampak tu? Lepas tu kali gitu ibu apa? Mino, mino ni apa boleh panggil mino? Jawabnya panggil mino kerana asalnya kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia nak gerbel anak dia. Cerita yang paling panjang Nabi Ibrahim ibu apa? Tak dengar rekahnya. Dia panggil anak dia satu hari, iaitu kena ke hari ke-10. Hari yang ke-10 daripada bulan raya haji. Ya ayat kanak ya hai anak, ayah mimpi gini gini gini. Maka dia jawab di anak dia Ismail, ya abati fa'al, hai ayah buatlah selalu. Gapo hak Tuhan suruh buatlah. Jangan duduk tangguh-tangguh. Dengar dekat kita gilah dua beranak tu. Bila gi dua beranak tu siapa di tempat melotai ibu apa hal tempat kita nak melotai ni syaitan yang mayuak rupa berdegup nak panggil syaitan namun hatu raya ke apa tak tahu dengar rupa hutuh dia kata kan hei Ibrahim mung tak siyekah kepada anakmu anakmu yang mu kasih sekali datang mu nak pergi semelih hari ni mu tak siyekah ke dia. Nabi Ibrahim ambil anak batu 7 tuan pegang. Ni asas silah yang kita duk melotar dah ini bukan melotar syaitan. Melotar ni bagi wajib haji. Tetapi asalnya di Mino berlaku melotar ni buat apa? Ialah Nabi Ibrahim pegang syaitan. Sabit tu sesungguh orang pen-pen marjam syaitan al-kabir. Danau tempat orang pegang syaitan. Kalau pegang setan sungguh ibu apa hari tu setan mata buta muka muka ke apa jumpa mungkin pegang aku pegang kena di mata mata buta kena di hidung hidung kena masuk mulut beruh anak batu pahlep kau
Oh, setel itu tak ngoh lah. Kalau kena setel sungguh. Tapi asalnya hak setel lah melotak tu, pak melotak tu. Ah, dak. Kalau kira-kira mari setel, kalau setel ada sungguh. Dak. Setel kata sedak lagi ni aku jangan kau mengui pegang aku. Tapi satu hari jago-jago aku nak ambil kelai hak mu pegang aku sehari tu. Dengan sahabat ni lah adik kakak kita semua. Selepas buat haji itu dia ada laginya tawaf widok. Dia panggil wajib bagi haji so lagi ibu apa? Iaitu tawaf widok. Gapo makna tawaf widok? Iaitu tawaf kita tinggal segala amalan hok kita buat di Mekah tu. Semasa buat haji kita buat serba baik. Lepas tu bol lepas pada tawaf widok kita kelik mai kumah. Maka tepat kelik rumah ni lah jaga-jaga ibu bapa kita nak anak orang. Hau apa? Syaitan kata aku nak balas kelik semula pula. Hak yang mana kita duk meletak dia kali kita kata mota syaitan. Dengan sahabat ni lah ibu bapa, mana kalau kita kelik daripada Mekah? Ada tidak perangai kita berubah daripada hak dulu sebelum kita pergi ke Mekah? Upamanya makan, dulu kita biasa mengenak bazir. Lepas kelik Mekah ada tidak pasal itu? Upamanya belum pergi ke Mekah semaya celah-celu. Lepas kelik Mekah ada tak lagi pasal itu? Kalau tak boleh ubah perangai kita hak dulu, kelik mari maka pun duk jadi perangai hak dulu. Terbang-terbang 40 hari hak juru. Maka itulah alamat kata haji kita Tuhan tak terima. Allah telah kata yang melalui Nabi, haji mu tak sabar-sabar Tuhan terima. Balas haji selepas mu mati walaupun berpuluh-puluh tahun, balas syurga. Tetapi syarat jangan mui punahlah hajimu. Aku nak pergi mula pula, nak pergi basuh mula pula. Jangan buat lagu tu. Tak, kalau kita nak pergi kita niat molek dah. Lepas kelik haji pun alhamdulillah. Orang kelih kita nampak kehocomel. Amulah. Abang mak. Dulu kau beli pergi Mekah. Tak pakai gawah. Lalu ni cakap kelih Mekah. Allah. Masya Allah. Aku kelih ke dia. Berasa abis cakap dah. Perai pangah dulu. Aku pun berasa ratik lah. Cari nak cari duit. Nak pergi Mekah ratik. Apa Mekah ni tempat doa ya Tuhan terima sungguh. Tuhan beki orang sungguh. Ninglah dia alamat kata haji kita Tuhan terima. Kalau kelik mari duk jadi PA perangai dulu, maka harap maaf ibu apa alamat kata haji kita Tuhan tak terima. Puasa rajin semayan, nak semayan, puasa malah dok, tekoh gaduh tinggal, tekoh tak gaduh buat. Ha, kelik mari duk kelahi baloh dengan orang, ha, duk buat seteru madu. Tak ada dah perangai haji. Kelik daripada perangai hak dulu dah nama dia. Ha, maka ni lah alamat kata haji dia, Tuhan tak terima. Dengan sahabat ni ibu bapak, kisah-kisah cerita-cerita bak gerbang bak gapo panjang lagi. Cerita tu cerita ni panjang banyak lagi. Tetapi untuk tak yah nak minta tamak sekat ni dah ibu bapa dalam haji WCD cuk yang ketiga. Patu hak lain lagi ibu bapa mengajilah dengan pia-pia, nak dengar kisah gerbang, nak dengar kisah Baitullah, nak dengar kisahnya apa Bukit Sapa, Bukit Marwah, lagu mana hak ni ibu bapa mengaji-mengajilah. Hanya tak payah berharap serta berdoa kepada Allah semua adik kakak yang gi buat haji dapat diterima oleh Allah Taala. Balas hajinya dunia hingga sampai di akhirat, iaitu balas syurga. Jagalah haji kita nak-nak orang. Jangan wi punah.
walaupun kita kelik duduk rumah, orang panggil takji, tak panggil takji pun tak kira lah. Tapi asalnya haji kita diterima oleh Allah Ta'ala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wallahu a'lam bis-shawab. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.